Pak Haji Roma Irama. Oh, Pak Haji Roma Irama. Aduh, kagak nyangka banget ini ketemu di sini, Pak Haji. Mas Komo, katanya janjian di sini. Pak Haji Roma Irama. Oh, Pak Haji Roma Irama. Aduh, kagak nyangka banget ini ketemu di sini, Pak Haji. Aduh, benar-benar saya ngefans banget sama Pak Haji Roma. Oh, begitu. Iya, Pak Haji Roma. Ini ngomong-ngomong Pak Haji Roma sendirian jalan-jalan di sini? Tidak, saya tidak sendirian. Saya bersama anak dan ayah saya. Sama anak sama ayahnya? Betul. Oh, Pak Haji Roma, kalau saya kepengen kenal gitu nggak apa-apa boleh ya? Saya ngefans banget ini. Tidak apa-apa. Aduh, terima boleh, kasih, boleh, Pak boleh, boleh. Ayah, Fatih, kemarilah. Waduh! Ini mereka. Pak Haji, ini anaknya. Iya. Ini bapaknya. Kenapa lama sekali? Terlalu. Kenapa lama sekali, Fatih? Santai. Kami sedang bersantai. Ini baik, Pak Haji. Oh, 2 jam nih nyuci mobil nih. Udah kelar dah. Tinggal buat ngapel aja nih. Ya, apaan nih? Iya, ampun, kotoran kumpul lagi. Gila, burung banget pas ini. Badika, lu ngapain sih tiap hari marah-marah mulu kerjaan lo? Ampun, Mo, gimana gua enggak kesel, gimana gua enggak marah? Hah? Lu lihat tuh, mobil gua udah bersih. Iya. Lihat sekarang, kotoran burung nemplok di mobil gua. Iya. Badika, masih mending mobil lu kena kotoran burung doang daripada mobil gua. Mobil lu emang kenapa? Lu lihat aja di belakang. Waduh. Mo. Iya, kotoran burung enggak tahu. Dari dia tuh. Aduh. Itu orang lagi ngapain di atas? Ya enggak tahu gua, kotorannya nyampe di mobil gua. Ampun, Mas, woi. Woi, Sen. No, tepungnya lagi. Buset banget. Ya ampun, itu kodenya yang tadi belum kelar-kelar juga, udah mau maghrib nih. Nanti pelanggan-pelanggan kita udah keburu datang, gimana sih? Iya, labu namanya juga manual ini, kagak ada alat yang buat langsung ngudek-ngudek gitu. Aduh, kamu banyak alasan deh. Udah, pokoknya sekarang cari apa aja yang bisa ngegiling tuh adonan ya. Cepet. Bisa ngegiling ya? Rino, gimana? Adonannya udah digiling belum? Wah, udah dong, Bu. Ini lagi digiling. Waduh, ya ampun, Rino digiling sih digiling, tapi bukan pakai ginian juga kali. Lah, kata ibu pakai apa? Hei, cari alat yang benar sih, masa buat pipa begini di pang. Gak apa-apa, Bu. Bentar ya, Abang Popo. Gilingnya pakai ini. Makanya gilingannya segede gue lagi, potong gaji, potong gaji. Pantes orangnya kayak ibu juga. Iya. Aduh, ini daging ngajakin berantem ya. Nyonya Ale lagi ngapain sih? Ribet banget romannya. Aduh. Pakai banyak nanya lagi bukannya bantuin. Ini saya mau bikin dendeng. Dari tadi saya pukulin dagingnya, nggak tipis-tipis. Nyonya Ale, perkara daging tipis mah perkara gampang. Serahin aja sama Enjum. Yakin bisa? Yakin banget. Awas kalau enggak ya. Yeah. Ya udah kamu kerjain, pukulin datu daging. Nyonya.